Guys, kita mau makan sate Padang nih dengan Pak Duta Besar kita nih, Pak Ferry Adamhar ya. Beliau duta, mantan duta besar di Yunani nih. Kita makan sate Mak Syukur nih, ya guys ya. Ini minumnya nih. Sate Padang 45.000, sedang mie pertusuk, ada nasi goreng, mie rebus, mie tahu. Nih. Ada kerupuk kulit, keripik. Ini baru pertama makan di sini Pak Dubes. Oh, sama kita Pak Dubes. Kita juga baru mampir nih. Dikatakan punya nih Pak Joykar sama Bu Nurhayati. Ya, dengan beberapa pengusaha lain tergabung dalam koperasi Saudagar Minang Raya, Saudagar Minang. Keren ya. Sate Mak Syukur apa namanya? Makan sate Pak Bes. Di Yunani ada sate Padang gak? Belum ada Pak Bes ya? Tantangan ya? Kalau sana suka sih. Pasti. Nah, kalau kita sajikan dia selalu makan. Oh iya betul-betul. Iya. Kita restoran kita baru di Belanda baru Pak Bes ya. Belanda di mana lagi ya? Dulu di San Francisco. Francisco ada ya, di Amerika ada, katanya ada rumah makan Padang. Kita banyaknya di sekarang di Malaysia banyak. Malaysia ya. Malaysia, Brunei ada juga, Singapura ada juga. Singapura ada. Di ya itu tadi. Australia ada di kami waktu ke Sydney, Melbourne sudah ada Pak Dubes. Ini tantangan kita nih Pak Dubes, masyarakat Minang. Ya. Kuliner kita go internasional ya. Nah, ini kita ajak nih Konglomerat Minang nih buka rumah makan ya Pak Dubes ya, Eropa, Amerika ya kan. Insya Allah Sekjen Kemlo ini istilahnya orang Minang. Oh gitu ya. Oh itu makanya Pak Dubes itu kita, jadi insya Allah kita mau makan nih dengan Pak Duta Besar Ferry Adamhar nih. Ini guys, ini apa namanya, sate Mak Syukur ya. Sate lidah ya, sama sate daging tadi ya. Berasap-asap guys. Nih, bagi yang suka makan sate Padang, silakan mencoba makan sate Mak Syukur. Adanya di Boulevard Kelapa Gading guys. Keren ya, ada sederhana ya. Parkir bagus. Sampai ke atas tadi guys. Ya ada masakan khas Manado, Makassar, ya Padang, macam sederhana. Di Makassar nih, Konro. Ya. Reportasi dari apa namanya? Sate Padang Mak Syukur. Ya, Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading guys. Oke guys. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita alhamdulillah sudah datang nih sate ini sate lidah, ini sate daging, ini ada kerupuk kulit. Wow, ini dendeng kayak nih, dendeng ini kerupuk balado nih ya. Boleh silakan kita coba Pak Dubes. Ini mantap nih kayak Pak Dubes. Maaf tangan kiri. Mantap Pak Dubes ya. Mantap ya? Woi. Lama mana? Ya. Coba guys ya. Sebelumnya, maaf tangan kiri ya guys. Mantap ya. Lama mana? Enak banget. Kita alhamdulillah Pak senang udah bangga bisa makan sate Padang sama Bapak Duta Besar kita nih Pak Duta Besar ya. Mantap Pak Dubes ya. Mudah-mudahan kuliner kita go internasional Pak Dubes. Luar negeri, sate Padang, soto Padang, nasi Padang ya. Pelan-pelan Pak Dubes. Insya Allah kita ajak konglomerat kita, pengusaha-pengusaha Minang kita go internasional. Oke guys, nanti bisa kita coba soto Padangnya pula nanti Pak Dubes kalau belum masih ada luang perut kita. Oke guys,
transportasi dari Sampepur Boulevard Kelapa Gading. Oke, makasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.